Rally saham PT Barito Renewables Tbk masih berlanjut hingga perdagangan Selasa 17 Oktober. Saham emiten energi baru terbarukan ini ditutup menguat 24,73% ke level Rp3.430 per saham. Saham Brent mengalami penguatan 7 hari berturut-turut sejak melantai di Bursa Efek Indonesia pada Senin 9 Oktober. Rangkaian penguatan ini membuat saham Brent sudah melejit 339,74 dibanding harga perdananya. Pengamat pasar modal dan pendiri WH Project William Hartanto menilai, penguatan saham Brent yang signifikan tidak terlepas dari nama besar Prajogo Pangestu. Hal ini jugalah yang terjadi pada saham PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk yang mengalami kenaikan signifikan sejak IPO. Meski demikian, William menilai arah yang terjadi pada saham Brent kemungkinan tidak akan bertahan lama lagi. Kesimpulan ini dia dapatkan dari mengamati bid price yang jumlahnya ternyata sudah tidak mencapai jutaan lot lagi. Menurut William, kondisi ini menggambarkan banyak pembeli yang berhasil mendapatkan saham Brent di pasar sekunder. Atau, kemungkinan lainnya banyak yang sudah menghindari saham ini karena mengkhawatirkan adanya pelemahan sewaktu-waktu.